Cigo. Nah guys, kalian pasti tahu bahwa Pengabdi Setan itu dibuat sama Kak Joko Anwar, salah satu sutradara paling ternama di Indonesia. Tapi kalau kalian tahu kalau misalkan Pengabdi Setan itu sebenarnya yang dibuat Kak Joko Anwar adalah sebuah reboot dari film dengan judul yang sama yang rilis pada 1980. Bukannya gua wantu ya tadi teh, salah pencet gitu gua.
salah pencet ya. Aduh, maksudnya tadi one two. Aduh. Yeah.
Dan kemarin ini kayak mungkin karakter si Ustaz yang menjadi pengabdi setan itu sebenarnya